Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. La yasukusu illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Al-Muhtaramun wal-Mukarramun, para alim ulama, para umara, wabil khusus keluarga besar Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam yang bahagia ini, di malam khatam maulid yang rutin digelar di Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah, yang mana khatam kali ini adalah khatam yang ke-66, sesuatu yang sangat luar biasa. Tidak mudah untuk melakukan sesuatu amalan dengan istiqamah, apalagi sampai 66 tahun. Ini satu yang hal yang luar biasa. Istiqamah khairun min anfi karamah. Bisa istiqamah ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Mudah-mudahan keluarga besar Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah mampu mempertahankan apa yang sudah dirintis oleh almarhum guru kita semua, Kyai Haji Syafi'i. Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan terus, diamalkan terus, dan semoga anwar asrar dan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan dalam majelis maulid, semoga Allah turunkan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, majelis maulid seperti yang kita hadiri malam ini merupakan majelis yang luar biasa, majelis yang komplit, sehingga Habib Ali Al-Habsyi Sahib Sittud Durar dalam satu bait syairnya beliau katakan, mashi kama majma'in maulid. Tidak ada majlis, tidak ada perkumpulan umat Nabi Muhammad yang luar biasa komplit seperti majlis maulid. Karena ini satu hal yang luar biasa, kumpulnya umat Nabi Muhammad. Ada
Ini sudah satu hal yang luar biasa.